masuk ke sebelah kanan Pak Menteri. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, turun langsung ke jalan saat demo terkait RUU Pilkada di Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024. Awalnya, Dito menaiki mobil menuju arah Semanggi, namun ia terpaksa berhenti karena dari arah berlawanan, polisi sedang memukul mundur para pendemo. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, Dito memutuskan turun dari mobil setelah beberapa pendemo memintanya untuk menghentikan tindakan polisi.